Kau tahu siapa punya sini stepping tour? Tidak tahu gila. Belum lagi sampai aja dari sini. Belum. Si ada ode ba Milo pink sana Jamal. Kau tahu dia bagi siapa? Warna coklat tu tuh Milo. Si ada Milo pink. Tapi sampai warna coklat. Bukan Milo pink pak. Iyalah saya mau Milo pink, tapi dia bagi saya Milo warna coklat. Oho. Jadi saya tidak puas hati Jo. Macam mana saya mau bayar 6 ringgit? Saya mau Milo warna pink, tapi dia bagi coklat. Kau dengar ya tuh? Dengar. Macam yang lain-lain ini dia punya bahasa. Rupanya begini pula Sabah ya. Sabah. Cantik sangat environment dia. The environment is pretty blue, right? Yes, very blue, the very greenish. I don't understand the environment. Kan, yeah. Itulah banyak pokok. Kita banyak tak nampak pun kejiranan dekat pokok ni. Tapi ada rumah kat sana. Hampa buat apa kat sana? Okay. Tu dia apa? Ha? Banyak gelang emas hitam. Tu dia. Wow. Hei. Hei. Hai. Yeah. Orang ke L. Siapa? Orang ke L. Orang Sabah. Orang Sabah kak Sabah. Nino dia boros de siolo, amo kokarati oi. Dia bilang hai. Tengok dia duduk kat pokok. Saya nak tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan. Orang Sabah memang tinggal kat atas pokok ke? Pokok. Kau pergi di sini Sabah, kau tinggal di mana? Atas pokok ah. Kami tinggal dekat hotel 5 bintang. Hotel atas pokok. Mana sini atas rumah ada pokok? Eh, atas pokok ada rumah. Jadi siapa ke atas tu? Adik awak ke? Ya. Biar awak. Ini kah kau bilang rumah kami? Siapa nama tinggal sini? Nak tanya orang Sabah naik apa? Kami naik aeroplane. Wih, dorang ada aeroplane. Oh, dorang ada aeroplane. Oh, saya rasa dorang diperbuat dari kayu. Saya ingat guna sampan. Basug noy. Oh betul itu. Sakayan dahai sampan. Sakayan no tidak hai do korita. Cakap Melayu sebab susah nak put subtitle kat bawah nanti. Dia bahasa itu je. Je. Dia paham itu saja. Kerati be aku dah Melayu ngakuti oi. Siapa main pandai Melayu ke? Kami pandai cakap juga enggak tapi sikit-sikit. Saya tidak tahu pelawapan ni cakap Melayu. Kalau korang order makanan, guna apa? Food Wagok. Oh. Sini bukan Food Panda, sini Food Pusas. Ada sejenis mamalia. Sabah datang Malaysia buat pasport kan? Kamu Malaysia, kamu bukan Malaysia. Sabah. First time kau datang Malaysia? Oh, saya rasakan. Apa dah miso? Apa dah miso? Tidak! Apa dah miso? Sabah tu dalam Malaysia lah, Pak! Oh, orang apa dah miso? Apa yang kau cakap ni? Kamu yang datang Sabah, kau cakap lagi kami. Oh iya kan? Punya rakalasnya Sabah. Semua dengar, Pak. Macam mana orang KL memaki? Kami memaki kima do. Oh. Kalau di sini macam mana? Tak kain apa dah memaki, mengkali itu. Kuya undak pian. Allah, nak kinawaku, nak kepian. Ha, bekal nak kepian lah. Ai satu tok nak kepian di tenak di dek. Mulai, mulai. Mulai kono. Eh, bunyi orang Sabah ni macam bunyi orang Indonesia. Oh. Kok ngomongnya kamu gimana ya? Ngomongnya gimana deh? Aisyah. Oi, orang KL. Kau tahu enggak? Orang Sabah pun pandai cakap Inggris, ba. Oh, oi, boleh cakap Inggris. Apa? Chainsaw dalam Inggris? Chainsaw. Apa automatic dalam Inggris? Tumatik. Itu ya, itu dekat. Apa sekolah dalam Inggris? Sikul. Oh. Awak tahu tak dalam KL apa sikul? Sikul kalau dalam KL pingpong. Eh, jom main sikul. Ah, sikul. Nak main sikul. Hoi. Okey, saya ada satu soalan. Dia ada satu soalan. Kenapa orang Sabah suka cakap bah? Cuba explain. Itu nampak ditibab babah diditin ngak. Eh, lupa pula. Kita tak cakap dusun. Kalau ni bah, orang bilang, orang Sabah memang tahu tu apa dia punya kesudahan. Tapi susah mau explain. Kau tidak explain. Orang Sabah bah? S-A-B-E-H, Sabah. Eh, senang ceritalah. Ah. Nokta untuk orang Sabah. Kalau kau pergi Sabah, kau mesti cakap bah. In the end of the answer. Nah, tanya orang Sabah ni memang pendek ke? Oh, kau cakap saya pendek kan? Cakap berdiri. Berdiri. Kita kasih beradu berbeza. Cepat tinggi. Hai. Saya tahu kau kena cabar macam. Saya nak tengok orang Sabah dari dulu. Hai. Wah. Mana kau bilang? Hai. Oh, ini yang tinggi pula kat Sabah. Oh, tak. Wah, orang Sabah. Orang Sabah, bukan orang Sabah, sano. Oh. Seorang telepok bodyguard.
bodyguard. Yeah. Bodyguard je. Bodyguard. Bodyguard. Yang penting dia. Shot tinggi. Ho. Kawan awak memang pandai shot sendiri. Bodoh sikit. Yeah. Malaikat lempar. Kenapa, Dad? Oke, okay, saya kasih tahu kamu satu benda lah. Sebagai orang Sabah, saya mau kasih tahu kamu. First, orang Sabah tidak tinggal atas pokok. Kalau ada nampak ke rumah sini, kau pergi sini. Tidak kan? Kedua, kami tidak pergi sekolah pakai sampan. Kenapa kan laut sini? Mana laut sini? Keempat, saling hormat, Sabah hormat. Itu salah satu daripada Malaysia. Saya baru tahu, selama ini saya tinggal kat gua. Paham kah? Paham? So, kita berdamai lah. Kita berdamai. Salam damai. Oh. Oke, okay, Mbak, marilah pergi sipi. Mari pergi sipi. Sipi naik imago. Hey guys, jangan lupa klik like dan subscribe. Jadi macam mana video hari ini? Kamu suka? Kalau kamu suka, jangan lupa bankin saya duit.